Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kami, Kuli Bangunan. Channel yang membahas tentang seputaran dunia bangunan. Untuk video kali ini, kita masih di seputaran untuk pekerjaan di perumahan subsidi. Nah, kita langsung saja. Ini kita bisa review atau kita bisa melihat untuk pasang rangka atap baja ringan. Nah, borongannya berapa? Sebenarnya saya mau nanya-nanya ke Mas itu, tapi karena posisinya di atas jadi saya tidak bisa. Kita asumsikan saja ya teman-teman, biasanya untuk per satu rumah itu hanya 400.000 teman-teman. Nah, ini sudah Pak D ini juga mau borong pasang gentengnya. Ini Pak D sama Pak D. Nah, ini Pak Mandornya. Ini Pak Mandornya pakai Pak Blangkon, namanya Pak Blangkon ini, Pak Mandor Blangkon. Oke, nah ini kelihatan. Itu yang sudah satu deret, ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ada 13 unit, teman-teman. Jadi ini untuk satu apa namanya? Satu rumah itu bisa selesai satu hari teman-teman untuk baja ringannya. Jadi ini biasanya mas-mas itu untuk satu tim itu ada tiga teman-teman, yang ideal itu memang tiga satu rumah. Jadi tim itu, tim baja ringan itu biasanya satu tim itu ada tiga orang. Nah, ini biasanya selesai sehari, sehari itu targetnya dapat dua, jadi masih borongan. Nah, itu sama mas itu yang sudah naikin genteng itu. Tuh, naikin genteng itu borongan genteng juga. Biasanya borongan genteng itu sama karpos yang atas, juga sama ngebani ya teman-teman. Nah, ini kelihatan. Ini jadi berbarengan, hampir berbarengan. Nah, ini kelihatan. Jadi mungkin untuk area Semarang, Salatiga, Ungaran, Ambarawang, Gunung Pati dan sekitarnya bisa nanti tak kasih nomornya untuk Mas ini yang tukang baja ringan. Oke, tetap semangat. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, dan juga di subscribe agar video ini terus berkembang. Channel ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang lainnya. Tetap semangat anti sambat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.